Ini untuk woman under 35 start. Jumlahnya 5 peserta. Selanjutnya woman kedua up 35. Persiapan start untuk woman kedua. Masing-masing pesertanya. Mantap. Ini untuk woman kedua. 35 up. Oke, 1 menit menuju start. Go! Woman sudah start semua untuk woman 1 under 35 dan woman 2 up 35. Kemudian selanjutnya ini men 1 untuk usia 18 sampai 30. Main open. Ini pesertanya 20 orang. Ini masing-masing. M1. Main 1. Ini suasananya mencekam. Wakil-wakil WKG. Satu menit. Ini lama enggak tampak ini. Sekarang tambah gendut. Anak, Pak. Oke, sebentar lagi akan start. Dua puluh peserta. Lima, empat, tiga, dua. Go, 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 go. Ini akan menempuh rute menuju Kompogalan sejauh 14 km dengan elevation 2400 total, local legend, dan gradient 6,1%. Kemudian selanjutnya kita akan menunggu M2, usia 30 sampai 39. Ini kami akan meliput yang M2. Ini sudah pada datang. Ini apa? M2. M2 sudah berjalan menuju ke titik start. Standing start. Standing start. Ini kita lihat peserta di depan. Mas Ari, Febrian Walio, Kiro, Brilian Prasetyo. Kelas mana Pak Aris yang ini? Ini kelas ini aja. Ini. Ya. T
kita lihat pertarungan Febrian Waluyo dan Brilian Prasetyo. Yang lain juga kita Fajar. Ya Fajar rambut kita loh. Mantap ini. Ambil kiri ya, ambil kiri dulu biar kita nih mencekam. Awas Mas ya, awas Mas, truk Mas, sorry Mas. Masih ada 2 menit. Ini untuk pesertanya lumayan banyak. Siap dedel duel. ...80 peserta akan memperebutkan status King of Mountain Pogalan pada jarak 14 km dengan kemiringan gradien 6,1% dan total elevasi local legend 2400 mdpl. Pokoknya nek menang kasih mau mana tak kontraktir. Di daerah kono. Cukup banyak ini pesertanya. 82. Satu menit. Tiga puluh detik. Satu tuh satu ya Limbong. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Wah, bogi langsung breakaway. Wah, sertanya lumayan banyak sekali ini. Kita akan coba merangsek ke depan, melihat yang ada di depan. Ini adalah peserta untuk usia 30-39 atau kita sebut dengan men 2. Bogi sudah gaspol terlihat tadi di awal. Sudah jauh selisihnya, sudah membentuk beberapa chasing group. Ada Yoga, ini juga terlihat Faisal Rifai. Kita lihat lagi yang di depan. Sudah terlihat ada sekitar 10 rider yang bertarung di peloton depan sebagai leading group.
masih Brilian Prasetyo di depan. Diikuti Charles Gozali. Bila Charles Gozali menggunakan Giant TCR, sementara Bogi juga menggunakan Giant TCR putih. Di belakangnya adalah Fajar Sudana, pembalap Prabu Brutal dari Palangkaraya. Kemudian Febrian Waluyo. Saat ini kami masih ada di speed 30% pada gradien 5%. Ada di speed 25 km/jam maksud kami. Mulai merambat naik. Gradien masuk di 4%, 5%. Sementara yang menempel samping kami adalah Fajar dan Febrian. Inilah Charles Gozali. Terus mengikuti Bogi dari sisi kanan. Febrian Waluyo menggunakan Pinarello merah biru, Pinarello Ineos Grenadier. Kemudian atlet WKG ada di sisi kiri samping Fajar. Sementara yang merapat ke kanan tadi Andreas Mo, masih Brilian Prasetyo terus melakukan tarikan di depan. Ditambah speednya oleh Brilian Prasetyo dan Febrian Waluyo. Febrian Waluyo ini masuk di dalam tim NC Pro. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rider yang ada di leading group. Ini adalah Ricky Darmawan menggunakan sepeda trek. Kemudian yang menggunakan bib KFC. Adalah Firman Hidayat. Inilah Firman Hidayat. Gunakan Kolnago Firman. Masih rapat sekali pertarungan mereka. Kami ada di kilometer 1,5 dari titik start tadi. Masih terus merambat. Ada di gradien 4%. 14 rider masih sangat rapat di leading group. Sudah tersalip. Fajar mulai lepas di kilometer kedua, habis. Fajar Sudana habis. Habis. Luar biasa, mantap.
Yan Maulana Putra, Bogi, untuk yang woman sudah mulai tersalip. Atlet WKG Charles Ghozali berusaha untuk terus melakukan tarikan. Charles Ghozali ditempel Ricky Surya. Ricky Surya menggunakan Pardus dengan Charles Ghozali menggunakan Giant TCR, dan diikuti terus oleh Febrian Waluyo juga Bogi. Yan Maulana masih ada di belakang, di samping Ricky Darmawan, juga di depannya Firman Hidayat, Bogi, empat rider di belakang terus menempel pada leading group. Masih landai, kita ada di speed 20 km per jam. Total kilometer untuk Komres Pogalan ini ada 14 km. Firman Hidayat dari arah sisi kanan melakukan breakaway keras. Ya, Firman Hidayat ditempel Ricky Darmawan, juga Febrian Waluyo. Untuk woman sudah tersalip. Diambil alih oleh Ricky Darmawan. Inilah WKG Ardi Klaten, WKG melakukan breakaway sendirian. Sementara yang belakang tidak ada yang mengikuti. Ardi menggunakan Giant TCR, masih sendirian. Ini penampilan Ardi Klaten, WKG, yang tadi serombongan dengan Joko Spartan, juga dengan Revial. Berusaha untuk lepas dari peleton. Belum ada yang mengejar. Kita lihat jarak belakang. Jarak belakang lebih kurang 20 meter. Yang di depan adalah Febrian Waluyo. Masih Febri merambat terus. Febri menggunakan nomor punggung 1644. Sudah mulai tersusul Ardi WKG, akhirnya tersusul. Diikuti Ricky Darmawan menggunakan trek Pinarolo Ineos Grenadier, Febrian Waluyo NC Pro, yang satu tim dengan Juan Toreza adalah di belakangnya Ricky Darmawan.
dan di belakangnya Berry Putra menggunakan S-Works. Masih rapat Febri, Diki, Berry ditempel terus oleh Firman Hidayat. Nah, penampilan Berry Putra menggunakan S-Works. Nah, Firman menggunakan Kolnago. Sudah kita lihat bogi sudah lepas. Ian Maulana terus berusaha untuk menempel leading group. Sementara yang menggunakan Pardus Riki Surya masih bisa bertahan di leading group. Kami ada di kilometer ketiga dari titik start. Gradien naik menjadi 7%. Dan Maulana menggunakan Delihea putih hijau. Riki Surya menggunakan Pardus. Landai bisa bonus. Sebentar lagi akan ada tanjakan menjulang memasuki gradien 7%. Setelah landai di break lagi oleh Febrian Waluyo. Bogi, Surya, kemudian juga Fajar sudah lepas. Sedangkan untuk Faisal juga di awal juga sudah lepas, rontok, tidak terlihat. Bogi melakukan perlawanan, masih bertahan terus untuk posisi depan Febrian Waluyo. Dan Maulana terus berusaha menempel. Febrian Waluyo melakukan tarikan, belum digantikan. Inilah pertarungan Komris Pogalan pada event Local Legend yang akan memperebutkan tiket La Selvio Santini Itali. Kita akan melihat siapakah yang terbaik. Masih ada 6 rider yang bertahan di leading group. Kami sudah masuk di kilometer 6,5. Otomatis harus menyelesaikan 7,5 kilometer dengan tanjakan Everett Gradient 6,1%. Sudah mulai lepas. Masih stabil Febrian Waluyo. Berry Putra juga kuat sekali untuk menempel menggunakan S-Works SL7. Kemudian Firman Hidayat menggunakan V3 RS. Dan Maulana sepertinya sudah lepas, rontok. Dari 6 rider, 4 ini masih berusaha bertahan untuk bisa menempel. Dan sepertinya sudah mulai berjarak
sudah mulai berjarak. Lihat tiga potensial winner untuk posisi 1, 2, 3. Firman Hidayat, Beri Putra, dan Febrian Waluyo. Masih terus bertarung. Kami ada di kilometer ke-7 dari total kilometer 14, masih separuhnya. Ada mobil lewat, harus kita kasih jalan dulu. Kita akan mencoba untuk melihat under 30 ke depan. Di depan ada beberapa rider juga dari WKG. Sementara ini untuk posisi 3, 2, dan 1 di usia 30-39. Kita akan melihat yang under 30. Ini untuk kelas woman. Kita melihat inilah posisi 1 dan 2 untuk under 30. Ini adalah Farel, Muhammad Farel, dan Willy Setiawan. Farel dan Willy untuk posisi 1 dan 2, sedangkan posisi untuk 3 adalah Joko Suprianto. Farel menggunakan Focus dengan Willy. Ini ternyata nama Zaljian. Sedangkan ini adalah Willy Setiawan. Posisi 1, 2. Kita lihat di posisi ketiga. Ini adalah Joko. Joko Suprianto posisi ketiga. Dan ini untuk woman. Untuk woman. Ini untuk men up 19.30. Kita masih menunggu untuk men kedua. Ini untuk woman. Untuk men up 19. Ini berikutnya WKG. Untuk woman. Mobil. Ambil kiri, awas mobil. Mas Andi Atma, road captain. Road captain kita.
Ini urutan berikutnya. Road captain kita masih senyum-senyum. Dan inilah untuk Febrian Waluyo lepas sendirian. Gak ada Cianis, siap-siap diselip Mas Febri. Wow, breakaway sendirian, lepas sendirian. Ini adalah berikutnya. Untuk under 30 usianya. Masih separuh jalan. Yang Pardus 1625. Ini Firman. Oke, kita akan mengikuti. Ini adalah Firman di posisi ketiga. Ada turunan sedikit, kemudian tanjakan tajam. Dan Ricky Surya kita akan lihat terus ke depan untuk posisi Febrian Waluyo. Febrian Waluyo cukup tangguh hingga bisa breakaway sendirian untuk kelas 30 up. Febrian Waluyo pada posisi pertama untuk usia 33.9. Masih sangat tangguh Febrian Waluyo NC Pro. Apakah Febrian Waluyo akan mengovertake yang usia di bawah 30? Kita akan melihat. Yang usia di bawah 30 sudah mulai tersusul dari WKG. Luar biasa penampilan Febrian Waluyo ini. Jauh sekali, baik Firman maupun Ricky Surya. Kita coba akan melihat posisi kedua.
kayak turun hujan gerimis. Sudah sangat jauh. Sepertinya tak terkejar Joko Suprianto juga Willy Setiawan. Kelas woman. Ini WKG pada posisi ke 5. Maksud kami urutan ke-4 di bawah Joko Suprianto. Gimana enggak apa, Cok? Hah? Gimana enggak apa? Menggunakan poligon Trengganu kita akan melihat ke depan. WKG di posisi ke-4 atau ke-5 ini kita lihat. Victor RC. Mulai hujan rintik-rintik. Mulai lebat. Iwan Yono. Artinya sudah akan mendekati finish. Ini adalah posisi Joko Suprianto. Joko Suprianto pada posisi ke-3. Dengan sepeda barunya 07 Willier. Kita akan melihat posisi ke-2 dan ke-1. Masih terus bertarung Willy Setiawan. Vektor melawan fokus untuk usia under 30. Sedangkan untuk di bawah biasanya Zaljian dari Bogor. Adalah pertarungan ketat posisi 1 dan 2. Di belakangnya adalah Febrian Waluyo. Sudah mulai turun kabut, juga mulai hujan. Willy Setiawan terus meladeni Zaljian dari Bogor. Zaljian menggunakan fokus pink ungu. Sedangkan Willy Setiawan menggunakan vektor utu. Sementara kita terlihat di belakang Joko Suprianto. Jaraknya tinggal 40 meter. Kita lihat per tiang-tiang ini jaraknya 50 meter. Ini 500 meter menuju finish. 500 meter menuju finish. Kita lihat pertarungan ketat antara Zaljian. Zaljian melawan Willy Setiawan. Siapakah yang akan memenangi pertarungan ini? Siapakah yang akan menjadi yang terbaik? Di antara dua ini, Willy Setiawan melawan Zaljian. Fokus melawan Vektor. Sudah masuk di 500 meter terakhir. 500 meter menuju finish. Kami ada di gradien 7% menuju Kompres Pugalan. Pertarungan sangat ketat. Ngajak head to head. Tidak ada yang tarik menarik. Kita akan lihat sprint mereka pada tanjakan finish. Wow! Zaljian akhirnya melakukan breakaway sprint. Tidak terkalahkan. Akhirnya Zaljian
menjuarai posisi pertama. Kemudian Willy Setiawan ada di posisi kedua pada posisi hujan lebat. Kemudian untuk posisi ketiga adalah Joko Suprianto, WKG Klaten. Untuk under 30, kita akan lihat Febrian Waluyo. Kemudian kita melihat finisher berikutnya, posisi keempat. Dan inilah untuk woman juara satu, nomor punggung 1708. Ini posisi keempat, WKG Klaten. Kita lihat di belakang ini adalah Bu Febrian Waluyo, NC Pro. Masuk di posisi pertama pada up 30, 39. Ini untuk usia under 30, kita lihat posisi kedua. Ini berikutnya untuk posisi ke 5. Under 30. Posisi berikutnya. Oh, ini adalah Karini Sucipto untuk under 35. Posisi pertama. Wow, pertarungan seru. 151 dan 1511. Akhirnya 1511 memenangi pertarungan ini. Lucia dan Karini. Lucia dan Karini. Ini woman yang kedua, 1503. Wuh, inilah posisi kedua Ferry Putra untuk berikutnya. Maggie. Nomor telu. Ricky Putra maksud kami untuk posisi kedua. Di posisi pertama tadi Febrian Waluyo, posisi kedua adalah Ricky Surya, dan posisi ketiga adalah Firman Hidayat yang baru masuk. Finisher berikutnya. Ini adalah Bogi. Bogi masuk di posisi keempat di bawah Firman. Firman kanggo apa? Di bawah keempat. WKG Klaten. Ini Beri Putra posisi ke-5. Jadi kita lihat tadi untuk yang pertama finish adalah Febrian Waluyo, kemudian Ricky Surya, yang ketiga Firman Hidayat, kemudian Brilian Prasetyo dan Beri Putra. Wow,
Maulana, Yan Maulana masuk. Yang selanjutnya itu untuk woman. Wih. Inilah pertarungan yang sangat seru untuk Adi Prayetno melawan Wahyu. Wah, akhirnya Adi Prayetno melawan Wahyu. Posisi 1-2. Adi Prayetno bisa memenangi untuk usia 40 up. Dan yang ketiga adalah Juan Toreza di posisi ketiga di bawah Wahyu. Sprint yang sangat seru, rame. Pak Sunario di belakang Juanto. Sudah terdengar adzan zuhur. Finisher berikutnya. Berikutnya. Beng-beng. Untuk woman selanjutnya, kita akan melihat untuk yang 50 up. Inilah untuk usia 50 up. Lisman Kustiawan. Lisman Kustiawan pada nomor punggung 61640. Menggunakan S-Work Lisman Kustiawan. Dari mana, Pak? Dari Tangerang. Tangerang, luar biasa. Dari Tangerang 200 meter menuju lokasi finish. Oke. Petarung handal untuk usia 50 up. Ini untuk woman sudah tersalip. Sepertinya akan mengunci posisi juara 1 untuk M4 usia 50 up. Kita akan coba melihat yang posisi kedua. Nah, posisi kedua adalah Pak Suyatno. Inilah Pak Suyatno dengan nomor 1540, jagoan kita dari Klaten yang usianya sudah merambat di atas 50. Luar biasa usianya. Pak Suyatno posisi kedua di bawah Lisman Setiawan menggunakan trek. Suyatno juga masuk di tim WKG. Yang beberapa waktu lalu juga ikut Rabu Brutal. Wah, modern, modern. Nah, Suyatno. Kita akan melihat posisi ketiga untuk A50. Kita akan tunggu di sini sebentar untuk melihat posisi ketiga.
Ini berikutnya. Semangat, ini andalan kita. Untuk woman yang masih semangat. Wow, ini Mbak Reni. Luar biasa Mbak Reni. Kita masih mencari posisi ketiga untuk 50 up. Dan inilah posisi ketiga untuk 50 up. Makasih. Oke. Oke, kita akan menuju ke finishan. Posisi ketiga. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk liputan secara keseluruhan Komres Pogalan pada event Local Legend. Pada saat ini cuaca gelap, turun kabut, juga hujan rintik-rintik. Yang tentunya seru tadi ada di kelas Adi Prayitno yang finish melawan Wahyu untuk usia 40 up. Sedangkan untuk posisi di bawahnya yaitu adalah Febrian Waluyo yang sangat perkasa di kelasnya, jauh meninggalkan lawan-lawannya. Dan pertarungan juga tadi Zuzian lawan Willy Setiawan untuk kelas 19 atau 18-30. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk event Local Legend Komres Pogalan secara keseluruhan. Selamat bagi para pemenang. Kita akan melakukan wawancara berikutnya pada part selanjutnya.